Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyebut akan mundur dari posisi Menko Polhukam jika sudah ada waktu yang tepat. Mahfud mengklaim selama kampanye ia tidak pernah memanfaatkan fasilitas menteri. Mahfud menyindir sejumlah menteri di Kabinet Jokowi yang ikut jadi tim sukses Capres-Cawapres. Padahal bukan menteri yang berkaitan dengan politik. Mahfud menilai kondisi ini membuat Pilpres tidak imbang. Saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya, 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan. Dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula, saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo.